Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat mengalami tren kenaikan. Menurut Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jabar, Dewi Sartika, kenaikan tersebut terutama terjadi di sekolah berdasarkan testing yang dilakukan pada beberapa sekolah. Ditemui usai upacara Hari Pahlawan di halaman Gedung Sate Bandung Rabu pagi 10 November 2021, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Dewi Sartika, menyatakan saat ini terjadi tren kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat. Berdasarkan testing dan tracing yang sedang difokuskan di beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tatap muka, terjadi kenaikan jumlah kasus terutama pada anak berusia 10 hingga 18 tahun. Dewi Sartika memprediksi kenaikan kasus tersebut akibat sebagian anak belum divaksin dan ada pula akibat anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah. Ada kenaikan kalau tidak signifikan, dan ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Di mana kenaikan itu adalah di PPM di sekolah-sekolah. Jadi ini yang sekarang teman-teman baik di Satpol PP bersama dengan Kabupaten Kota Satgas sedang fokuskan di sekolah. Kenaikan itu harus di tracing kan? Belum ada yang tracing, ada yang memang antar sekolah, ada memang juga mereka main kemana, pulang sekolah mereka main lagi, bukan langsung pulang ke rumah gitu. Namanya juga anak-anak. Perlu disiplin ya. Iya, tetap harus disiplin. Sementara itu, saat ini tingkat vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat sudah mencapai 61,02% untuk tahap pertama dan 49,38% untuk tahap kedua. Dewi Sartika menyadari jika ingin mencapai 80% pada Desember, harus dilakukan vaksinasi 630 ribu dosis setiap hari. Namun saat ini baru mencapai 290 ribu dosis per hari. Sedangkan vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun sedang dipersiapkan, tinggal dilakukan percepatan. Budi Hartati, Bandung TV.